A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha, anta waliyyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah, pagi ni Selasa yang keempat, kelas syarahan Al-Asma'ul Husna. Jadi kita masih bawah sifat Allah ataupun nama Allah Al-Alim dan Al-Alim dan juga Al-Allam. Dan yang kelas yang lepas kita bincang tentang apa makna Al-Alim dari segi bahasanya dan dari segi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita bincang berapa kali disebut dalam Quran perkataan Al-Alim, berapa kali disebut perkataan Al-Alim dan berapa kali disebut Al-Allam. Dan kita juga ada bincang tentang sifat yang khusus, sifat ilmu yang khusus hanya ada pada Allah. Manusia juga berilmu, tapi ilmu manusia tak sama dengan ilmu Allah. Jadi ilmu Allah ni istimewa ataupun special, yang tak mungkin ada pada manusia. Pastinya itu tajuk terakhir kita bincangkan, sifat ilmu yang khusus bagi Allah. Kita ada sebut berapa? Berapa? Tiga kan? Pertama, ilmu Allah yang syumul, meliputi semua sekali. Yang zahir, yang batin, yang besar, yang kecil, yang dulu, yang akan datang. Kemudian yang kedua, ilmu Allah yang meliputi apa yang masuk ke bumi, yang keluar daripada bumi, yang pergi ke langit, yang turun balik, semua Allah tahu. Itu manusia tak mungkin tahu. Yang ketiga, ilmu Allah yang khusus berkenaan dengan ilmu ghaib. Bila nak hujan, di mana nak hujan, berapa lama hujan, lebat ke, renyai-renyai ke, dalam rahim, benda ghaib kan, Allah tahu anak tu lelaki ke perempuan. Kalau lelaki, kita nak taruh nama apa, Allah dah tahu. Warna kulitnya apa, rambutnya kerinting, berapa umurnya panjang. Yang keempat, Yang keempat belum. Okey, yang keempat, ilmu Allah yang meliputi apa yang dalam hati manusia. Ilmu Allah yang meliputi apa yang dalam hati manusia. Apa yang sambung, apa yang difikirkan dan bisikan-bisikan
dalam hati manusia. Okey. Dalilnya buka surah Ali Imran ayat 29. Surah Ali Imran ayat 29. Tak dengar. Dia letak sini tak dengar. Kena pegang. Kena pegang lah. Siapa yang tak dengar? Yang live ke yang sini? Oh. Dia memang kena dekat mulut lah. Baru dengar. Okey. Jumpa ke? Surah Ali Imran ayat 29. 29. Okey. Dalil ayat ni ialah dalil pasal Allah mengetahui tentang apa yang dalam hati kita secara khusus. Cuba tengok terjemahan. Qul. Katakanlah, wahai Muhammad. Jumpa ke? Jumpa semua? Yang belakang jumpa? Jumpa dah? Katalah wahai Muhammad, in tukhfu. Yang baru datang ini poin keempat ah, yang tajuk last minggu lepas, bulan lepas, tentang ilmu yang khusus bagi Allah. Kita dah bagi 3 poin, ini poin yang keempat. Jadi poin yang keempat ialah ilmu Allah yang khusus berkenaan dengan apa dalam hati manusia. Dalilnya surah Ali Imran ayat 29. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul, katalah wahai Muhammad, in tukhfu, kiranya kamu sembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang dalam hati kamu, kiranya kamu sembunyikan apa yang dalam hati-hati kamu, au tubduhu, ataupun kamu zahirkannya, kamu zahirkannya, maka ya'lamuhu Allah, Allah tetap tahu. Boleh. Kemudian wa ya'lamu, bukan setakat dalam hati. Wa ya'lamu, Allah juga mengetahui apa saja yang di langit, wa fi wa ma fil ard, dan apa yang di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas setiap sesuatu maha berkuasa. Okey. Ayat ni Allah nak bagi tahu apa ni? Apa sebenarnya Allah nak bagi tahu? Apa dia? Kehebatan Allah. Ada lagi? Ada benda yang lebih penting daripada itu? Ada lagi lebih daripada itu? Itu yang semua yang disebut tu yang tersurat. Tak. The message ayat Al-Quran ke hadis ke, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Contohlah saya kata uh,
sekarang masa anak-anak sedang makan kan, saya kata sekarang barang-barang semua naik. Yang terserak, saya nak beritahu barang naik. Yang terseraknya apa? Yang terseraknya apa? Kurangkan makan. Kurangkan makan. Faham tak? Yang ini Allah nak beritahu apa? Allah, sekiranya kamu sembunyikan apa dalam hati ataupun kamu zahirkan, semua Allah tahu. Itu yang tersirat, yang tersurat. Yang tersirat apa dia? Selepas ni, selepas kamu dengar ayat ni, pastikan niat kamu mesti betul ikhlas. Sebab Allah tahu. Bukan Allah nak beritahu bahawa Allah tahu apa dalam hati kita. Tak. Lebih daripada itu, Allah nak lepas ni berubahlah. Jangan sembunyi lagi kan. Jangan bersifat munafik. Mulut cakap lain, hati lain. Betul tak? Kenapa tak datang kelas? Tak nak cerita yang sebenar kan? Allah tahu. Cerita je. Sebab kelas ustaz ni boring je. Okey je. Ya betul, kadang-kadang nak jaga hati ustaz, dia tak cerita apa dalam hati. Tapi Allah tahu tak? Allah tahu. Kalau tak nak bagi ustaz terasa pun, bagi tahu. Rahsia. Betul tak? Tak berdosa. Tapi biasa kita akan kadang-kadang terpaksa, bukan terpaksa, kita memaksa diri kita bercakap bohong. Betul? Kenapa tak pergi masjid dah? Lama tak nampak. Itulah ustaz sibuk. Padahal malas. Faham tak? Ada pula buat alasan sibuk nak pergi rumah Allah, nak sembah Allah. Logik tak alasan? Tak logik. Macam kita cakap dengan bapak lah. Bapak kata, kenapa tak datang? Sibuk. Tak masuk akal. Aku besarkan kamu 50 tahun. Kamu nak datang sekali seminggu je. Sibuk. Betul tak? Ha. Jadi ayat ni Allah nak beritahu. Allah tahu dalam hati kamu. Lepas ni, biar sama apa yang kamu cakap dengan dalam hati. Jangan mulut cakap lain, hati cakap lain. Boleh faham? Itu yang tersirat. Sangat ramai, sangat ramai. Bila mulut kita bercakap, biasa tak sama dengan hati. Sayang tak suami? Sayang. Tapi hati tu, geramnya orang tua kan. Berdosa lah. Cinta tak Allah? Cinta tak Allah? Mulut kita jawab apa? Cinta, tapi solat malas je, berat je. Sama tak dalam hati? Tak sama. Tak sama. Kalau orang tanya cinta tak makan, kita jawab apa? Cinta kan. Tapi sama tak dengan jawapan kita dengan perbuatan kita? Ya. Makan semangat awal, makan pilih yang sedap, bayar mahal pun sanggup, sebab cinta. Tapi bila cinta tak Rasulullah, ustaz mestilah cinta. Yang kamu amal tu yang Nabi buat ke yang orang lain buat? Ha, dia jawab lagi, salah ke? Bukan soal salah, soal cinta. Kalau kita cinta, ikutlah ya. Kalau cinta Nabi lah, kita ikut ya Nabi. Bila kita buat yang bukan Nabi buat, kita cinta itu. Kita cinta nafsu. Apa yang nafsu kita suka, yang tu kita buat. Maknanya mulut kita ada ciri-ciri munafik. Boleh faham? Jadi kalau kamu, Allah tahu apa dalam hati kamu. Allah nak begitu, betulkan sekarang. Betulkan sekarang. Mulut ni cepat je cakap kan? Sangat berbeza. Kan Nabi kata antara tanda munafik ialah bila bercakap berbohong. Berbohong. Kadang-kadang kita tak tahu. Orang tanya, kita jawab macam orang, macam kita tahu. Betul tak? Itu berbohong. Dalam hati kita, aku tak tahu pun. Tapi kalau aku jawab tak tahu, nampak sangat aku bodoh. Nanti orang kata aku ni, teruknya kamu. Kita pun berbohong. Tak, Allah tahu. Allah tahu. Jangan takut, Anis. Realiti kita sekarang, banyak kita dididik supaya takut pada orang. Jaga hati orang. Jangan takut pada Allah. Betul? Sebab tu, apa yang orang kata, kita elakkan. Apa yang Allah marah, kita langgar. Sebab tak ada akidah ni, iaitu Allah tahu apa dalam hati
kamu. Okay. Buat beli kuat sikit. Contoh, boleh bagi contoh. Dia masak tak sedap, tapi bila dia tanya, okey tak? Kita nak jawab tak okey, dia kecil hati kan, merajuk. Jadi boleh tak kita berbohong? Bohong sunat. Ni syariah baru pula ni, bohong sunat. Kalau bohong sunat, mana ada bohong wajib? Nah, ada sunat, ada makruh, ada bohong makruh. Tak ada bohong sunat, tak ada. Nabi kata tidak boleh orang beriman berbohong kecuali tiga keadaan. Tiga keadaan dibenarkan. Bukan bohong sunat ni, tapi keadaan-keadaan yang dibenarkan berbohong. Pertama, ketika dalam peperangan. Peperangan ni Nabi kata al-harbu khida'ah. Al-harbu khuda'ah. Peperangan ni tipu daya. Boleh kita nak tipu dalam peperangan untuk mengalahkan musuh. Ini peperangan berjihad fisabilillah lah, bukan dalam pilihan raya. Menipu pilihan raya, dia kata sebab pilihan raya adalah peperangan, tak boleh. Yang kedua, kita berbohong untuk mendamaikan dua orang atau dua pihak yang bergaduh. Contoh A bergaduh dengan B, kita bagi tahu A, B dah maafkan kamu, padahal B tak maafkan. Lepas tu kita jumpa B, kita bagi tahu B, A dah maafkan kamu, padahal A tak maafkan. Bila dua-dua dengar masing-masing maafkan, dia akan jadi baik. Tapi kita kena yakinlah bahawa dengan cara kita dia akan berbaik. Boleh faham? Kenapa dibenarkan? Sebab tujuannya berdamai itu. Kenapa? Sebab bergaduh dalam Islam satu benda musibah yang besar. Bergaduh, berpecah satu benda yang besar. Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semua dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Berpecah belah adalah haram, dosa besar. Sebab tu dibenarkan berbohong demi untuk bersatu, berdamai. Apa dia? Dia bercakap bohong untuk berdamai ni, dalam hadis tu tak sebut orang Muslim, tak sebut orang Islam, mana umumlah. Kalau orang kafir bergaduh sesama mereka, kita nak mendamaikan mereka dengan bercakap bohong pun mana boleh. Boleh. Okey, yang ketiga, percakapan antara suami isteri. Contoh, bila isteri bapa mentua dia tak suka, bapa mentua dia tak suka. Jadi bila suami dia balik rumah, balik rumah keluarga dia lah, bapa mentua dia duk maki dia, kan? Lepas tu bila dia balik, isteri pun tanyalah suami, ayah ada cakap apa pasal saya? Dia kata okey, bapak kata you okey, kan? Padahal bapak dia maki. Berbohong tak? Dibolehkan. Supaya apa? Supaya kalau dia cerita yang sebenar, apa akan jadi? Isteri bukan setakat benci pada bapak, benci pada suami dia. Kamu dengan bapak kamu 2x5. Betul? Dan juga ada pendapat mengatakan termasuklah masak tak sedap tadi. Kalau kita cakapkan, dia kecil hati. Cakap okey lah. Okey itu ada makna. Okey makna dia boleh makan lah. Kan? Tapi jangan hurai pula. Okey. Tapi kalau betul-betul sedap, okey dan sedap. Okey. Jadi okey itu sebenarnya bukan makna berbohong. Okey mungkin bermakna boleh makan lah. Kalau masin sangat, beritahu lah. Nanti kena
kencing manis. Ya. Kalau buat teh kan, asyik manis je. Pun, dia pun tanya, bang, teh okey ke? Jangan berbohong, asyik berbohong je. Nanti kena potong kaki kan? Okey, cuma kalau boleh kurangkan gula sikit, bagus. Kan? Jangan kata, you ni memang tak pandai buat air. Dah 3 tahun saya ajar. Okey. Jangan berpecah belah, berpeganglah pada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Surah Ali Imran. Ayat 103. Surah Ali Imran ayat 103. Jumpa? Jumpa? Ayat yang macam ni kena tahu, kena faham. Supaya apa? Kadang-kadang kita ni jadi penyebab kepada orang berpecah belah. Mulut kita kan? Kita timbulkan isu-isu yang sensitif. Kadang-kadang yang tak bergaduh jadi bergaduh sebab mulut kita. Kan? Jangan. Maknanya kita buat benda yang haram secara tak langsung. Okey. Dalil yang kedua, poin yang keempat tadi, dalil yang kedua, cuba buka surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat 10. Surah Ar-Ra'd ayat 10. Muka surat 250. Muka surat 250. Okey, Allah kata apa? Sawa'un. Sawa'un apa makna? Sama, sama. Minkum, daripada kamu, man asarral qawl. Siapa yang merahsiakan, menyembunyikan perkataannya. Wa man jaharabihi. Dan siapa yang? Okey, setakat ni apa yang Allah nak bagi tahu? Allah kata sama je. Kamu rahsiakan ataupun kamu zahirkan, bagi Allah sama. Apa yang Allah nak beritahu? Allah beritahu yang tersiratnya apa? Memang Allah beritahu, dia tahu dalam hati, di luar rahsia. Tak, Allah bukan itu mesej-mesejnya. Mesejnya bukan itu. Allah nak beritahu apa? Sama dengan tadi. Ikhlas, bila kamu beribadat, ikhlaskan kerana Allah. Jangan ada unsur riak, kan? Jangan ada unsur nak menunjuk, sebab Allah tahu. Kadang-kadang ramai tak pergi ke mana-mana lah, majlis apa ke. Kadang-kadang kita pergi majlis kenduri, kan? Pakai cantik, kerana apa? Kalau orang tanya, Kak, kenapa cantik sangat ni? Saya pakai kerana Allah. Tak payahlah, tak payahlah berpura-pura, betul tak? Habis kalau bukan kerana Allah, kamu pakai kerana apa? Kerana nafsu, kerana orang. Sia-sia tak? Sia-sialah. Jadi masa tu kita jadi hamba siapa? Maka ayat ni mengajar kita, lepas ni pergi kenduri, pakai pakaian yang Allah redha sahaja, dapat pahala. Betul tak? Ini sambil-sambil, kenapa pergi kenduri? Dalam Islam, wajib terima undangan. Betul lah, wajib. Yang aurat tu tak wajib ke? Faham tak?
yang kamu berjangak berlawa tu wajib ke haram? Ha, kalau betul kerana Allah, Allah tahu dalam hati kamu sebenar betul tak kerana Allah. Kalau betul kerana Allah, nampak pada zahirnya juga kerana Allah. Betul? Betul ke? Betul ke? Kau tak betul? Sebab itulah khususnya wanita lah, antara pergi kelas dengan pergi kenduri berbeza tak image dia? Berbeza tak? Berbeza ke? Kenapa berbeza? Kelas? Oh, kelas ada ustaz. Habis kat kenduri kalau terserempak dengan ustaz macam mana? Terkejut kan? Oh, ustaz. Tengok, ayat ni simple je, tapi kalau kita faham, akan mengubah kehidupan kita lepas ni. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kemudian Allah tahu apa? Allah beritahu, wa huwa mustakhfin bil lail. Dan siapa? Wa man huwa mustakhfin bil lail. Allah tahu siapa yang sembunyikan di waktu malam. Sebab biasanya kita, kalau nak buat benda-benda jahat, kita pilih waktu apa? Malam. Supaya orang tak nampak. Dan sebab itulah orang munafik, orang munafik dia tak pergi solat berjumaah bila? Ha? Insya' dan? Kenapa? Sebab waktu malam. Dia tak pergi solat jumaah di waktu malam sebab takut Nabi nampak. Dia lupa Tuhan kepada Nabi itu Allah. Dia solat tu dia sembah Allah, bukan sembah Nabi. Tiba-tiba takut pada Nabi daripada takut pada Allah. Mana dia bukan sembah Allah sebenarnya. Ha. Sama lah orang pergi masjid bulan Ramadan kan. Penuh tak? Melimpah tak? Pasal kemah kat luar. Allah tahu. Kamu pergi solat terawih itu kerana apa? Kalau kerana Allah, lepas Ramadan, pergi. Sebab Allah sangat suka orang pergi rumahnya sepanjang masa, bukanlah bulan Ramadan. Dan Allah tak suka orang yang berpura-pura cintakan Allah di bulan Ramadan sahaja. Baca Quran. Ramai orang kita baca Quran bila? Adakah baca Quran kerana Allah ataupun kerana adat budaya? Ha? Adat? Apa dia? Mana kerana budaya lah. Budaya orang ramai buat bulan Ramadan, kita pun ikut. Bukan kerana Allah. Sebab baca Quran dan tadabbur ni adalah kayu ukur orang tu cinta kepada Allah ataupun tak. Bila kamu hanya baca bulan Ramadan, sebenarnya kamu bukan cinta Allah. Kalau cinta Allah, Allah ada sentiasa sepanjang masa, bukan bulan Ramadan je. Betul? Bila khatam Al-Quran? Ha? Bila khatam Quran? Kak, bila khatam Quran? Ha? Bulan sudah. Ah, kita tak bulan dah. Bulan Ramadan berapa kali? Bila khatam Quran yang terakhir? Ramai yang khatam Quran bulan? Bila lepas Ramadan tak khatam? Kenapa? Kenapa? Ha? Kenapa? Oh, sebab pahala banyak baca Quran bulan? Tengok cara cara ini sebenarnya tipu daya syaitan. Cinta Allah tak sampai dalam hati kita. Ha, sebab kita buat, orang ramai buat kerana orang. Akhirnya kita ikut orang lah. Orang buat, kita buat. Orang berhenti, kita berhenti. Orang pergi, kita pergi. Orang tak pergi, akhirnya kita jadi hamba kepada adat budaya, bukan hamba kepada Allah. Nabi dan sahabat ni baca Quran sepanjang masa, khatam Quran sepanjang masa. Sebab mereka buat kerana Allah. Sebab tu masjid Nabi penuh sepanjang masa, bukan bulan Ramadan je. Penuh sepanjang masa. Beza. Beza. Jadi saya nak sebut juga, Quran jangan hanya banyak baca di bulan Ramadan. Kalau banyak baca bulan Ramadan saja, itulah tanda kita bukan cinta Allah. Kita bukan cinta Al-Quran. Kita cinta pahala banyak.
kita cerita pahala banyak. Tapi ada jaminan tak pahala banyak bulan Ramadan Allah terima? Tak ada jaminan. Tengok-tengok dia pergi ke akhirat, habaan mansura, jadi debu. Sebab kita buat bukan kerana Allah. Okey, satu lagi, buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 108. Saya baca-baca ayat macam ni, saya pun takut pada diri saya yang pertama. Tapi kalau saya tak baca, macam saya sembunyikan kebenaran. Surah An-Nisa ayat 108. Muka surat 96. Semua buka dan semua jumpa. Okey, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Apa maksudnya? Yastakhfuna, mereka sembunyikan kejahatan daripada manusia. Tengok, Allah nak tegur ni. Bila buat jahat, bukan depan orang. Tetapi Allah kata apa? Wala yastakhfuna minallah. Tapi mereka tak sembunyikan kejahatan daripada Allah. Faham? Tengok, orang ada tak? Oh, tak ada. Lain clear. Dia pun buat jahat. Tapi Allah ada tak? Maknanya bagi mereka, Allah tu tak ada nilai. Yang ada nilai, orang tahu dia buat jahat. Ini akidah ni. Ha? Dalam pada itu, kemudian Allah kata, wahuwa ma'ahum. Allah sentiasa bersama mereka. Kenapa nak sembunyikan daripada manusia sedangkan Allah sentiasa bersama mereka? Boleh faham tak? Banyak tak berlaku dalam kehidupan kita seharian. Kadang-kadang kita dengan anak, kadang-kadang kita dengan suami, kadang-kadang kita dengan isteri. Dengan isteri lain. Bila isteri tak ada, lain. Dengan suami pun sama. Dengan suami ada, lain. Ketika suami tak ada, lain. Depan anak, lain. Belakang anak, lain. Anak pun sama. Depan mak bapak, lain. Ketika mak bapak ada, ini istilah bahasa Melayu, pijat semut pun tak mati. Bila tu? Bila ada orang. Bila tak ada orang, pijak gajah pun mati. Faham tak? Semua dia langgar. Lepas tu Allah kata apa? Iz yubayyituna. Ketika mana yubayyituna, mereka yubayyituna daripada apa? Tak, daripada bata yabitu. Kalau di musim haji, ada kerja haji dia panggil mabit. Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Mabit itu berada di waktu malam. Yubayyituna apa dah? Ketika mana mereka merancang di waktu malam. Merancang apa ni? Ma la yarda minal qawl. Apa yang Allah tak reda daripada ucapan. Jadi dia pilih waktu malam untuk buat perancangan jahat. Ha, supaya apa? Bagi mereka malam orang tak nampak. Tapi Allah kata apa? Kenapa kamu sembunyi daripada orang? Aku dah tengok ni. Boleh faham? Tengok tu. Kalau kita faham ilmu ni, iaitu kita yakin sifat ilmu Allah yang mengetahui yang zahir, yang batin, yang siang dan malam, kita berani tak merancang perkara yang tak baik di waktu malam di belakang orang? Berani tak? Tak berani. Saya bagi contohlah. Kalau ada CCTV depan kita, kita buat tak yang tak senonoh? Ha? Kalau ada CCTV kita kan, menguap pun kita tak berani. Betul tak? Oh, CCTV. Tapi kalau di rumah, wah, satu rumah dengar. Betul kan? Cuba bayangkan, kalau CCTV yang tak ada akal, yang boleh rusak, betul? Kita takut. Allah
yang jauh lebih hebat daripada CCTV, kita tak gerun langsung. Mana akidah kita apa tu? Ni ada CCTV, dah rosak dah. Lain clear. Betul tak? Akidah. Itulah yang punca kenapa masyarakat Islam di zaman Nabi takut nak menipu, takut nak rasuah, takut nak khianat amanah. Sebab mereka yakin dengan sifat Allah Al-Alim, yang anak penjual susu kan. Kenapa dia tak jadi penipu? Walaupun yang suruh menipu siapa? Mak dia, bukan perompak. Kenapa dia tak jadi penipu? Sebab dia yakin dengan sifat Al-Alim. Dan kenapa orang ramai selamat daripada penipuan budak ni? Sebab sifat Al-Alim. Faham tak? Sekarang banyak tak yang menipu, yang rasuah? Sebab tidak ada keyakinan pada sifat Al-Alim. Dan ramai tak yang kena tipu? Sebab yang pegang kuasa tak yakin dengan sifat Al-Alim. Rasuah sana sini, penipuan sana sini kan. Nampak tak? Kita solat tapi tak kenal Tuhan sebenar. Lepas solat, menipu. Lepas solat, rasuah. Lepas pergi haji, buka aurat. Pergi sembah siapa tak tahu. Faham tak? Lepas tu jawapan apa? Kubur masing-masing. Dia ingat dia tak jumpa Tuhan ke? Kubur masing-masing, tapi semua masing-masing akan jumpa Tuhan. Okey, lepas tu Allah kata apa? Wa kana Allahu bima ya'maluna muhitah. Dan adalah Allah dengan apa yang mereka kerjakan muhitah, meliputi. Apa makna meliputi? Dia siang hari dia tak apa ni? Dia sembunyikan perancangan jahat daripada manusia. Tapi daripada Allah dia tak sembunyikan. Dan dia merancang kejahatan di waktu malam. Maka Allah kata apa? Ilmu Allah meliputi siang dan malam. Manusia tak nampak dah malam, betul tak? Kadang-kadang orang duduk sebelah kita merancang sesuatu waktu malam, kita tak nampak dah, betul? Tapi Allah, bukan setakat Allah nampak, tapi Allah tahu apa yang dirancang, apa niatnya. Boleh? Habis. Jadi poin yang keempat apa dah? Ilmu Allah yang khusus berkenaan dengan apa yang dalam hati manusia. Berapa dalil saya bagi? Tiga. Ali Imran 29, Ar-Ra'd 10, An-Nisa 108. Satu poin, tapi kita dah tadabbur tiga ayat. Okey, yang kelima. Poin yang kelima. Ilmu Allah yang meliputi sesuatu sebelum berlaku. Ilmu Allah yang meliputi sesuatu sebelum berlaku dan ada hikmahnya. Okey, dalilnya apa? Buka surah Al-Hadid. Dalil dan hikmahnya surah Al-Hadid ayat 22. Ayat 22. 22. Muka surat berapa? 540. Okey. Allah kata apa?
A'udzubillahi minasyaitan rajim. Ma ma asaba min musibatin. Tidak, tidak asaba menimpa. Min musibatin, daripada apa sahaja musibah. Apa sahaja jenis-jenis musibah. Fil ardi, sama ada di bumi. Wala fi anfusikum, dan tidak juga di pada diri kamu. Satu, di bumi itu umumlah, macam bencana alam, COVID ke, tsunami ke. Wala fi anfusikum, tidak juga pada diri kamu. Seperti apa? Sakit ke, apa ni, miskin ke, anak mati ke, suami mati ke. Illa fi kitabin, mereka semuanya dalam ani. Ya Allah tahu bila ni, apa yang dah berlaku, bila Allah tahu, sebelum berlaku. Melainkan semua tercatat dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Menciptakan apa ni? Ada pendapat mengatakan sebelum Allah cipta manusia. Ada kata sebelum Allah mencipta musibah tu, COVID kan. Allah dah tahu tak bila sebelum Allah cipta COVID tu? Dan ada pendapat mengatakan sebelum Allah cipta langit dan bumi 50,000 tahun. COVID berlaku di Malaysia, Allah tahu bila? Sebelum ada Malaysia, sebelum ada COVID, sebelum ada langit, sebelum ada bumi. Apa faedah, apa hikmahnya? Allah tahu awal. Kita tak tahu kan? Apa hikmahnya? Kita sambung. Inna zalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya pada demikian itu adalah bagi Allah. Kenapa Allah beritahu mudah? Sebab nak tahu semua yang berlaku ni, sebelum berlaku, sebelum Allah cipta Adam, sebelum Allah cipta bumi, sebelum Allah cipta jin, malaikat semua, sebelum Allah cipta saya, berapa umur saya, duduk kat mana, kerja apa, duduk kat sini hari ni, benda tu manusia boleh tak catik semua sekali? Tak payahlah semua orang, kita sendiri kan. Besok kita catik apa yang berlaku daripada pagi sampai malam, boleh? Yang minggu depan, yang dah lepas, boleh tak kita catik apa yang berlaku minggu lepas je? Tak boleh. Baru kita seorang. Ya Allah tahu ni berapa ramai? Bilion manusia, jin, tumbuhan. Bagi Allah mudah je. Okey, sekarang apa hikmah Allah catik semua yang berlaku ni sebelum berlaku? Ayat 23. Apa dia? Likailah, supaya kamu tidak sedih. Jadi kalau kamu, kita tak tahu akan berbunyi telefon sebelum ni. Tapi Allah dah tahu tak? Allah dah tahu bila? Sekejap lagi telefon akan berbunyi. Okey. Okey. Supaya kamu jangan sedih. Apa kaitan? Supaya kamu jangan sedih apa yang dah terlepas, dan supaya kamu jangan sombong apa yang kamu dapatkan. Betul tak ayat tu? Betul ke? Ada dua kan? Satu, Allah nak beritahu hikmah. Kenapa Allah tahu awal sebelum sesuatu berlaku? Sebabnya hikmahnya dua. Satu, kalau benda tu tak baik, mati anak ke, rumah terbakar ke, supaya kamu jangan sedih apa yang dah terlepas. Anak mati, jangan sedih. Yang kedua, kalau kamu dapat nikmat, jangan sombong. Okey, macam mana tu? Macam mana tu? Tapi saya nak bagi tahu, contohlah. Katalah A ni anak dia meninggal. Bila Allah tahu anak dia akan meninggal? Sebelum Allah cipta anak dia, sebelum Allah cipta bapa dia, sebelum Allah cipta kan? Kenapa Allah catik awal dan Allah tahu awal? Allah nak bagi tahu supaya bapa dia jangan sedih.
Kenapa pula anak mati kenapa tak boleh sedih? Apa dia? Yelah, apa kaitan dengan benda yang dah tercatat awal? Apa dia? Bila Allah kata benda tu dah tercatat awal, pasti akan berlaku. Jadi kalau pasti berlaku, kamu sedih macam mana pun, dia tetap akan berlaku. Jadi tak ada faedah kamu sedih. Yang kedua, kalau kamu sedih macam mana pun, dia tak boleh kembalikan semula anak kamu. Ada faedah? Jadi sepatutnya kamu, bila contohlah anak mati, apa sikap kamu? Redha. Kemudian sabar, dapat tak pahala? Bila kamu faham ayat ni, daripada musibah tu kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu tak faham, daripada musibah jadi musibah lagi besar, iaitu tak redha dengan takdir Allah. Boleh faham? Saya bagi contohlah, contoh dalam Quran. Kisah dalam surah Al-Kahfi, yang Khidir pecah kapal kan. Pecah kapal, siapa pemilik kapal tu? Orang miskin. Dia lah miskin. Khidir naik kapal dia free, tak bayar upah, tak bayar sewa. Lepas tu pecah pula. Sedih tak orang miskin tu? Sedih kan. Tapi kapal tu dipecahkan oleh Khidir, Allah dah tahu awal tak? Sejak bila? Jadi kenapa Allah catat awal dan Allah tahu awal? Supaya apa? Kalau ikut ayat ni lah, supaya pemilik miskin tu jangan sedih. Kenapa? Kalau kamu sedih pun, kapal tu akan pecah. Tapi setelah itu, dia tahu apa hikmahnya, iaitu kapalnya akan selamat daripada dirampas. Dia gembira tak? Maknanya Allah catat awal dan ada hikmahnya. Akhirnya orang beriman, apa saja musibah, gembira. Sebab Allah buat berdasarkan ilmu, yang kedua berdasarkan hikmah, kebijaksanaan. Ya Allah, sebab tu orang beriman, Nabi kata hidup orang beriman sentiasa tenang je. Kalau dapat nikmat, syukur. Dapat musibah, tak ada sakit hati, marah, tak ada. Itu bukan orang beriman. Boleh faham? Susah nak sampai tahap ni, betul? Kadang-kadang kuliah maghrib 50 tahun, dia tak malam. Sampai guru tu dah mati, tapi tak boleh sampai tahap ni. Boleh faham tak? Kita sendiri pun kadang-kadang, apa saja berlaku, dah pening dah. Sampai tak datang kelas. Padahal kelas dah 10 tahun. Ada musibah je, jadi musibah besar lagi, tak datang kelas. Sebab apa? Tak faham. Boleh faham ke? Oh, payah dah. Sebab itulah Nabi, bila Nabi faham sifat Allah Al-Alim, Allah tahu sebelum berlaku, Nabi senyum je hadapi apa masalah. Duduk dalam gua, Abu Bakar dah risau kan, nampak kaki orang musyrikin. Nabi tenang je. Sebab apa? Nabi tahu, Allah dah tahu, Allah dah catat benda ni, kenapa nak menggelabah? Allah dah tahu. Kemudian Allah janji tak, Allah akan jaga orang beriman yang jaga perintahnya. Kenapa nak risau? Kamu risau sebab kamu tak beriman dengan Allah. Kamu risau sebab banyak perintah Allah kamu langgar. Okey. Okey, yang ketujuh. Yang keenam. Allah mengetahui secara khusus dan detail bagi setiap bisikan antara dua orang atau lebih. Allah mengetahui secara khusus dan detail bagi setiap bisikan antara dua orang ataupun lebih.
kita berbisik dengan dua orang kan, anak ada kat depan, kita berbisik kan, tak bagi siapa dengar. Tapi benda tu tak elok, Allah dengar tak? Jadi kita kena yakin akidah apa dah. Kalau kita berdua, Allah mesti yang ketiga. Kalau kita berempat, Allah yang akhirnya kita akan bisik benda yang baik je. Betul tak? Sebab biasa kalau kita berbisik benda baik ke tak baik? Ha? Kita beli apa ni? Kalau baik kenapa nak sembunyikan? Ha? Siapa? Surprise. Alah, tak payahlah, spray bagi je lah. Ha? Nanti kita pula disurprisekan oleh Allah. Ha? Sebab itulah, ingat tak kisah? Ada seorang wanita yang suami dia, sahabat Nabi, ziharkan dia. Dia kata, kamu ni macam belakang mak aku. Kan? Jadi dia pun tak tahu. Lepas tu, lepas ucapan suami dia tu, masih halal tak hubungan suami isteri. Dia pun mengadu pada Rasulullah. Dia mengadu pada Rasulullah. Dan kita tahu rumah Nabi kecil je. Faham tak? Kecil. Tak ada bilik, tak ada ruang tamu. Jadi dia pun mengadu pada Rasulullah dengan perlahan. Aisyah ada sebelah. Aisyah ada sebelah. Tiba-tiba turun ayat, Allah kata apa? Buka surah Al-Mujadalah ayat 1. Surah Al-Mujadalah ayat 1. Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Jumpa ke? Ayat 1. Muka surat berapa? 542. 542. Ayat 1. Okey, Alhamdulillah syaitan rajim. Qad sami'ah. Telah. Qad sami'ah Allah. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Mendengar apa ni? Qawla. Kata-kata allati yang tujadiluka. Apa makna tujadiluka? Yang kuat sikit. Ma, mengadu. Mengadu kepada engkau fi zaujiha, tentang suaminya. Suaminya menziharkannya. Wa tashtaki ilallah. Tengok, subhanallah. Tashtaki, mengadu. Tujadilu tu macam lebih kepada report lah. Tengok ayat lah. Perempuan ni, dia report pada siapa? Dia mengadu pada siapa? Dia mengadu pada Allah. Tashtaki ilallah. Beza tu. Kadang-kadang kita ada masalah. Kita beritahu seseorang. Tapi, bukan mengadu, beritahu. Mungkin dia ada pandangan kan. Tapi bila kita nak mengadu pada Allah, bangun tengah malam. Ramai orang report pada orang, mengadu pada orang, merintih pada orang, menangis pun pada orang. Betul? Seolah kalau orang tak selesai masalah dia, habislah dia. Boleh faham? Wallahu yasma'u, dan Allah mendengar tahawarakuma, perbualan kedua-duanya. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa kata Aisyah bila turun ayat ni? Aisyah kata, perempuan ni mengadu report pada Nabi. Aku duduk sebelah dia, tapi aku tak dengar apa dia cakap. Walaupun aku duduk sebelah, sebab dia berbisik kan. Tuhan duduk ke mana? Tuhan duduk ke mana? Ha? Atas pada langit ketujuh. Arash kan? Jauh tak jarak? Aisyah kata, aku duduk mana? Sebelah Nabi. Tapi siapa yang dengar? Allah. Faham tak? Ha. Kalau kita yakin dan faham sifat Allah Al-Alim,
kita tak akan berbisik kecuali benda yang baik saja. Kita tengok orang tak ada, tak ada. Orang dekat kita tak ada, tapi Tuhan yang jauh Maha mendengar. Boleh faham? Jadi akhirnya kalau kita yakin dengan sifat Allah, akhlak kita akan jadi semakin baik tak? Hati kita akan menjadi semakin suci tak? Suci. Tak ada dah sifat-sifat munafik berpura-pura, tak ada. Okey, kita masuk habis. Ada banyak lagi poin tu, tapi cukuplah. Sekarang kita masuk bab kesan-kesan beriman dengan sifat Al-Alim dan Al-Alim. Kesannya pertama, Al-Khawfu Minallah, rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan sentiasa merasai Allah mengawasinya. Dalam semua keadaan, dan akhirnya kesannya membawanya sentiasa beriman, beramal soleh dan istiqamah. Beriman, beramal soleh dan istiqamah zahir dan batin. Dan kemuncaknya akan sampai darajah ihsan. Kemuncaknya akan sampai darajah ihsan. Tahu ihsan? Apa makna ihsan? Sampai tahap darajah ihsan apa dia? Kita solat, kita sembah Allah, seolah kita rasa Allah lihat kita ke kita lihat Allah? Kita lihat Allah. Kita lihat Allah, Bukan Allah lihat kita. Yang Allah lihat kita rendah sikit. Kemuncak yang paling tinggi ialah seolah kita rasa kita melihat Allah depan kita. Kalau tak mampu rasa seolah kita lihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Okey. Apa beza? Kita yakin seolah kita lihat Allah dengan kita yakin Allah lihat kita. Apa beza dia? Beza ke? Sebab Nabi sebut tu hadis tu, ihsan ialah seolah kamu beribadat pada Allah seolah kamu lihat Allah. Atau kalau tak mampu tahap tu, yakinlah Allah. Mana ada dua tu? Dua-dua tu berbeza. Oh, kalau kita yakin kita lihat Allah, mana kita sayang pada Allah? Kalau kita yakin Allah melihat kita, kita takut padanya. Kesan dari segi ibadat apa dia? Yang mana ibadat lebih seronok, lebih
yang kita yakin kita lihat Allah ataupun kita yakin Allah lihat kita? Ha? Kita lihat Allah. Kenapa? Ha? Ha, beza tu. Kalau kita yakin kita lihat Allah, kita akan buat dengan penuh seronok dan bahagia. Tapi kalau kita yakin Allah lihat kita, seolah kita macam takut je. Eh, Allah tengok ni, Allah tengok. Kadang-kadang ada unsur-unsur tak ikhlas. Allah tengok ni, Allah tengok. Tapi kalau kita tengok Allah, dia lagi lagi mantap ibadat tu. Lagi seronok. Boleh faham? Okey ke? Spek mata saya jatuh ni, Allah dah tahu sejak sebelum Allah cipta langit dan bumi. Okey, yang kedua. Kesan yang kedua. Sebab itulah, kesan yang pertama tadi apa dah? Takut kan? Takut. Daripada kesan apa? Yakin dengan sifat Al-Alim. Sebab tu Allah kata, yang betul-betul takut pada Allah siapa? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang betul-betul takut pada Allah ialah orang yang berilmu. Berilmu apa ni? Iaitu dia tahu Allah adalah Al-Alim. Orang ni takut pada Allah. Cuba buka surah Fatir. Ayat 28. Muka surat 437. Muka surat 437. Okey, Allah kata apa? Wa minan nasi, ada sebahagian manusia, waddawabi, dan binatang-binatang yang melata, wal an'am, dan binatang ternak, mukhtalifun alwanuhu, yang berbeza-beza warnanya. Orang berbeza warna, binatang berbeza warna, binatang ternak berbeza warna, ada merah, ada coklat kan. Semua tu menunjukkan apa? Kehebatan Allah. Kalau semua binatang, semua orang satu warna je, semua putih, Allah tak hebat lah. Betul? Ni Allah boleh jadi hitam, ada hitam sikit, ada hitam pekat kan? Ada orang bila malam tak nampak, tapi nampak gigi je kan. Subhanallah. Allah jadi kulit hitam sangat, tapi gigi tetap putih. Kalau gigi juga hitam, apa jadi? Subhanallah. Kemudian lepas tu Allah kata apa? Kazalika, begitulah. Innama yakhshallaha min ibadihi, sesungguhnya yang hanya yang takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Ilmu apa ni? Ilmu kehebatan Allah. Allah boleh cipta berbagai makhluknya dengan berbagai warna. Allah bersifat al-alim. Kalau dia tahu ilmu tu, maka dia akan menjadi orang yang khauf, takut hanya kepada Allah. Dia tak takut pada manusia. Faham tak? Okey, habis lah. Yang kedua, sifat yang kedua. Keyakinan, keyakinan dengan ilmu Allah sebelum berlaku, dan ia telah tercatat di Lauh Mahfuz, membuahkan hasil hati yang tenang. Membuahkan hasil hati yang tenang terhadap apa sahaja
takdir Allah. Dan juga syariatnya. Okey, cuba buka surah At-Taubah ayat 51. Surah At-Taubah ayat 51. Okey, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Qul qatala wa himam. La yusibana, tidak tidak akan menimpa kita, kami, illa melainkan ma kataballahu lana, apa yang Allah telah catatkan, tetapkan. Huwa maulana, dia adalah pelindung kita. Jadi dalam keadaan Allah bagi musibah, dia tetap pelindung. Maka apa kewajipan kita selepas tu? Wa alallah falyatawakkali almu'minun. Jadi apa saja musibah yang menimpa, satu, Allah dah catat, dan yang kedua, dia tetap pelindung kita apa keadaan. Maka kewajipan kita apa dah? Serah pada dia je. Bila kita serah pada dia, selamat tak? Dan hati kita tenang tak? Tenang. Saya bagi contoh, Allah bagi contoh dalam Quran. Ada satu kisah, seorang bapa yang anak dia hilang, mula seorang, anak yang dia paling sayang, hilang seorang, lepas tu dua, lepas tu tiga. Sepatut dia hilang seorang, Allah nak hiburkan hati dia, Allah ketemukan seorang. Tak, dalam sedih hilang seorang, Allah tarik seorang lagi. Dalam sedih dua orang hilang, Allah. Tapi bapak ni sedih tak? Bapak ni sedih. Jiwa bapak ni tenang tak? Tenang dan sentiasa positif. Apa dia kata? Ni kisah siapa ni? Nabi? Nabi Yaakob alaihissalam. Dalam surah apa? Surah Yusuf ke surah Yaakob? Yusuf. Surah Yaakob tak ada kan? Okey. Cuba buka Surah Yusuf ayat 83. Tengok ayat ni menggambarkan apa ni? Poin kedua, iaitu beriman dengan nama Allah Al-Alim membawa kepada ketenangan dan sentiasa berfikir positif. Allah kata apa? Ini ayat Nabi Yaakob, Allah rakam dalam Al-Quran. Asallah, bila diberitahu sebenarnya anak Nabi Yaakob ni hilang berapa orang? Mula-mula seorang Nabi Yusuf. Yang kemudian Biami, yang kemudian tak dua ke tiga, sebenarnya tiga, yang dua tu baca kisah tak habis, tiga, tak faham, ayat dah habis kan, surah dah habis, sebenarnya tiga, sepatut tiga tu lagi mendukacitakan. Tapi tengok ayat dia, dia kata apa? Apa kata bapa dia kepada anaknya? Asallah. Apa makna asallah? Moga-moga Allah an ya'tiyani bihim jami'a. Allah mendatangkan kepada aku mereka semua tiga-tiga tu. Kenapa? Kenapa? Innahu huwal alimu
al-Hakim. Oh, dia bagi tu sebab. Kenapa dia positif? Ha? Bukan hilang satu, lepas tu hilang kedua, tak ada harapan dah. Yang satu tak jumpa lagi, hilang kedua, tak ada harapan dah, tak ada. Lepas tu hilang dua, hilang yang ketiga. Dia kata apa? Habis, confirm tak jumpa. Tak. Dia kata, semoga Allah datang ketiga-tiga sekali. Sebab apa? Satu, Allah Al-Alim. Allah buat ni berdasarkan ilmunya. Yang kedua, Al-Hakim, berdasarkan hikmahnya. Mesti baik. Sebab Allah bukan buat sebarangan. Berdasarkan ilmu dan mesti ada hikmah. Maka itu menjadikan hatinya tenang dan berfikiran positif. Faham tak? Oh, susah tu. Saya pernah sebut ada seorang wanita sahabat, nama dia Khansa. Dia dulu penyair masa zaman jahiliah. Bila abang dia Muawiyah mati, dia tak boleh terima sebab dia jahil. Dia belum Islam. Apa dia buat? Abang ni bukan anak. Dia keluar pagi, duduk atas bukit, meratapi, bersyair, meratapi kematian abangnya. Maghrib baru balik, setiap hari. Okey? Salah kan? Dah mati-matilah. Tapi bila dia masuk Islam, dia faham agama, dia faham sifat Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Anak dia 4 orang mati syahid dalam peperangan. Sikit pun tak sedih, sikit pun tak meratapi. Sebab apa? Sebab dia yakin Allah buat berdasarkan ilmu. Yang kedua, mesti ada hikmah. Faham tak? Yang tu abang meratapi, yang ni anak 4 orang sekaligus hilang. Kenapa aku nak sedih? Benda dah tertulis, pasti akan berlaku. Yang kedua, bila anak dia mati syahid, mana apa tu? Semua confirm syurga. Dan yang syahid akan tarik keluarga dia, mak dia berapa ramai? Ha? Saya dah beritahu 2 hari lepas. Ha? Lebih 7. 100 pun lebih 7. 70 orang. Dalam hadis Nabi sebut, siapa yang mati syahid boleh tarik 70 keluarga dia masuk syurga. Kenapa nak menangis? Betul tak? Kenapa nak menangis? Samalah bila anak mati kecil kan. Satu, Allah dah tulis. Menangis macam mana pun tak boleh mengubah keadaan. Yang kedua, yang kedua apa dah? Anak tu akan masuk syurga, betul? Yang ketiga, kamu sebagai mak, Allah tak akan tanya dah, kenapa tak didik anak dengan cara yang betul? Sebab dia mati dah. Tak ada soalan tu. Yang keempat, kalau kamu sabar, anak tu akan bantu kamu ke syurga. Kenapa nak sedih? Kadang-kadang kalau anak tak mati, besarkan, lagi sakit hati. Degil budak ni. Kalau tahu aku cekik daripada... Ha, bila dah membesarkan, kita bagi masa kita, duit kita, umur kita untuk didik dia, tengok-tengok dia lawan kita. Betul? Jadi apa saja takdir Allah, orang beriman tenang, redha dan berfikiran positif. Okey, masa dah habis ya. Oh, masa dah habis. Ada satu poin saya nak sebut tapi masa dah habis. Ha? Tangguhlah. Ha? Kalau saya sebut ni jadi panjang. Nanti student marah kat saya. Apa ustaz kata? Sejam lebih dah. So di sini tak marah yang live ni. Ha? Tak apalah, nanti jadi panjang. Cukuplah, kita sambung. Sabar. Ada soalan? Okey, pasal pilihan raya. Saya nak sebut ayat Quran. Satu je, ha? Saya nak sebut ayat Quran. Cuba buka surah sebagai penutup.
Surah Ali Imran ayat 173. Ya, muka surat 72. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata apa? Allazina qala, orang-orang yang telah berkata lahum, kepada mereka. Allah nak puji ni. Nak puji siapa ni? Orang beriman. Iaitu apabila orang ramai berkata kepada orang beriman, apa dia kata? Innan nasa, sesungguhnya manusia, qada jama'u, telah berkumpul. Orang ramai, ada orang bagi tahu orang-orang kafir, orang musyrikin telah berkumpul untuk memerangi kamu, menyerang kamu. Apa sikap orang beriman bila datang berita tu? Orang kafir ni dah merancang, dah berkumpul nak serang kamu. Kemudian orang tu cakap lagi, fakhshawhum, takutlah pada mereka. Apa berlaku pada orang beriman? Fazadahum imana. Kata-kata musuh tu supaya takut pada orang menyebabkan imannya bertambah. Faham? Bukan semakin takut. Ini orang beriman. Bila dia beritahu takut pada orang tu, takut pada musuh ni, orang beriman bukan makin hamun, tapi orang beriman imannya semakin bertambah. Lepas tu waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, dan Allah lah sebaik-baik. Apa masalah kami nak takut pada orang? Sebab kami dah ada Allah. Bila ada Allah, cukup tak? Bila Allah bantu kita, perlu tak pembantu yang lain? Tapi kalau manusia membantu kita, cukup tak manusia sebagai pembantu? Tak. Sebab manusia adalah makhluk yang lemah. Faham? Ini kata-kata juga Nabi Ibrahim, Raja Namrus. Dia seorang-seorang, Nabi Ibrahim, Raja Namrus, kerajaan yang besar. Tangkap dia, rantai dia, kemudian campak dalam apa? Ada dia takut? Apa dia kata? Hasbunallah. Ini ucapan orang beriman. Saya nak tanya, kita dah dengar setiap hari kan, takut pada orang tu, takut pada orang ni. Kita ucap tak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucap tak? Tak. Betul? Quran baca. Tapi bila kita ditakutkan kepada seseorang ke, kumpulan ke, kita lagi satu kita takut, yang kedua kita menakutkan orang pula dengan ketakutan kita. Tak keluar ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, lepas tu fanqalabu, lepas iman mereka bertambah dan mereka bergantung bertawakal pada Allah, maka mereka kembali daripada peperangan tu. Asalnya berlaku, sepatut berlaku peperangan. Tapi bila orang musyrikin Mekah datang nak serang orang Islam, dia tahu, orang Islam tahu mereka dah datang, apa berlaku? Orang kafir pula jadi takut. Bila dengar orang beriman semakin bertambah iman, menakutkan orang kafir, mereka pun cabut lari. Maka Allah kata apa? Orang beriman fanqalabu bi ni'matin minallah. Mereka balik dengan nikmat daripada Allah. Nikmat apa ni? Nikmat menang dalam peperangan tanpa berlaku peperangan. Wa fadlin, dan mereka dapat pahala berperang, pahala berjihad tanpa berlaku peperangan. Bukan senang. Kadang-kadang nak pahala jihad ni kena berperang, kena cedera, betul? Tapi sahabat ni ketika ini dapat pahala berperang tanpa berlaku peperangan, tanpa sedikit pun cedera. Lam yamsashum su, mereka langsung tidak ditimpa bencana. Wattaba'u, dan mereka ikut ridwanullah. Ha, ni kekuatan orang beriman, dia ikut apa? Redha Allah, bukan redha manusia. Lepas tu wallahu zu fadlin azim. Baca ayat terakhir 175.
kerja-kerja yang menakut-nakutkan orang ni kerja siapa sebenarnya? Ha? Tengok ayat ni. Allah kata apa? Innama, sesungguhnya hanya yang demikian itu syaitan. Yukhawifu, yang menakutkan. Menakutkan apa? Awliya ahu, penolong-penolong syaitan, orang-orang kafir. Syaitan gunakan orang kafir supaya kita takut pada orang kafir itu. Faham tak? Kemudian Allah kata apa? Fala takhafuhum. Jangan kamu takut pada mereka, tetapi wa khafuni. Takut hanya pada aku kalau kamu orang. Bila kamu takut pada orang tapi tak takut pada Allah, kamu tak beriman. Faham tak? Jadi saya nak apa yang berlaku. Kadang-kadang kita ditakutkan oleh seseorang kan. Kerja siapa ni menakutkan orang kepada orang? Kerja siapa? Allah begitu, kerja syaitan. Kerja syaitan. Sebab tu orang beriman, bila ada unsur nak menakutkan pada seseorang, kalau kita beriman, iman kita semakin bertambah, bukan semakin menurun. Dan tawakal kita pada Allah semakin kuat. Kita sebut apa? Apa masalahnya? Jahat macam mana orang kafir pun, kalau Allah pelindung aku, tak ada siapa boleh kalahkan aku. Faham tak? Tapi kalau manusia pelindung aku, aku akan dikalahkan dengan mudah oleh musuh. Boleh faham? Jadi saya nak ingatkan, jangan cuba buat sesuatu yang syaitan buat. Kerja kita beda. Takutkan orang kepada Allah, jangan takutkan orang kepada orang. Berlaku tak hari ini? Orang buat dosa, dia tak rasa takut. Dia macam-macam buat maksiat, tak rasa takut. Tapi tengok musuh, takut. Apa akidah ni? Ha? Akidah apa ni? Ha, sebab tu saya nasihatkan, sebelum kita bercakap, tadabburlah ayat-ayat Allah. Kita banyak benda yang patut Allah suruh kita takut. Takut pada dosa, takut pada azab Allah. Tapi benda tu tak masuk dalam kepala. Buat dosa setiap hari dah jadi biasa. Tapi kita dimomokkan takut pada orang, takut pada tu, takut pada ni. Akhirnya kita tak berubah lah. Faham tak? Sebab tu kata musuh, kalau orang beriman, kalau orang Islam, solat subuh tak seramai solat Jumaat, mereka tak akan takut langsung pada kita. Kita buat apa pun mereka tak takut. Sebab apa? Kita tak ada kekuatan. Hubungan kita dengan Allah dah macam senipis kulit bawah. Solat Jumaat pun tak pergi kan, Quran baca pun tak faham. Lepas tu duk takut pula pada orang kafir. Dengan Allah tak takut. Faham tak? Boleh faham? Okey. Cukup. Okey, cukup ah. Tak clear suara. Surah Ali Imran. Sebenarnya suara dia macam bergema. Boleh, boleh. Kita boleh pakai ayat ni bila tu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, kita kata cukuplah Allah bagi sebagai pelindung kita. Tapi betul tak kita dengar cakap Allah? Kalau kita tak dengar cakap Allah, kita berbanyak langgar perintah Allah, jangan berpura-pura pada Allah. Betul tak kamu berlindung pada aku? Tak dengar cakap pun. Faham tak? Contohlah kita tak dengar cakap suami. Bila ada masalah kita kata suami akulah pelindung aku. Tapi dengar suami, tak dengar. Macam mana suami nak lindungi kita? Kita pun tak dengar cakap dia. Betul? Macam mana Allah nak lindungi kita? Kita pun tak dengar cakap dia. Sebab tu Nabi kata, ihfazillah. Jaga perintah Allah, Allah jaga kamu. Jadi asas Allah jaga kita beda. Kamu tu jadi orang beriman dulu. Ini duk sibuk takut pada orang, kamu solat pun lambat. Ha? Macam-macam maksiat kita buat. Ya, mesti bersyarat. Sebab itulah perkataan hasbunallah tak spontan keluar. Sebab kita iman dengan Allah pun ada masalah.
Wallahu a'lam. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu.